Aduh, sakit ke? Ih, mestilah sakit. Buat dengut ni, ha. Aduh. Nah, opa bagi. Ambillah. Nasi lemak sambal ikan bilis. Sedapnya bau. Dah, macam mana Tok sarapan? Nanti Atok nak sambung kerja balik. Baik, Tok. Atok buat apa ni? Buat gerobok rezeki. Jomlah makan. Gerobok rezeki. Abang Izwo buat. Untuk apa? Adalah tu. Yelah. Bismillahirrahmanirrahim. Atuk nak kita orang tolong? Tak payah. Dah nak siap. Alamak. Jom. Barulah nampak kuat dan teguh. Tengoklah siapa yang tolong. Upin dan Cik. Yelah, terima kasih. Sama-sama. Alak, sudah siapkah? Mestilah dah. Mari, tolong angkat. Ya. Tuh. Nak angkat ke mana? Ayah, masuk lori lah. Kemudian nak hantar ke kedai Abang Is. Sikit lagi. Hop. Haiya, diamlah. Okey dah, cukup. Abang Is. Korang pun ada. Nak ikut sangat. Tukang sibuk. Tak apa tu. Biar saya angkat. Nak tolong? Boleh lah, bang. Boleh. Dalam kedai tepi kaunter ada banyak kotak dan gampik beras. Bawa keluar semua. Baik, bos. Halo. Bila habis. Apa macam tu? Penatnya. Alah, sikit tu pun dah penat. Beratlah tu. Jom tolong abang buka kotak-kotak ni. Kemudian kita susun dekat gerobok tu. Lu dolang tolong Kilija. Uncle dengan Tok Dalang mau balik. Okey. Terima kasih Uncle. Atok. Yeah.
barang-barang ni untuk siapa? Untuk orang kampung yang memerlukan. Semuanya percuma! Percuma? Sesiapa je boleh datang ambil. Pindah gigit selamanya. Betul, betul, betul. Ini betul. Terima kasih, Abang Is. Nak ke mana? Taruh balik barang-barang tu. Tapi kata sesiapa je boleh ambil. Upin, Ipin, barang-barang ni untuk orang yang hidupnya susah. Serba kekurangan, tak ada duit, tak ada makanan. Upin, Ipin faham kan? Upin, Ipin! Apa korang buat? Kemas barang-barang ni. Kau pula nak ke mana? Nak beli beras. Situ ada beras. Oh, kampik besar. Aku nak beli 3 genggam beras je. Aku orang susah. Mana ada duit nak beli besar macam tu? Mesti mahal kan? Ini percuma. Kau boleh ambil barang lain juga. Betul ke ni? Betul. Ini gerobok rezeki abang buatkan nak bantu orang kampung yang susah. Ambillah. Ambillah. Ipin, plastik. Ambillah. Dah lama tak makan bihun. Aku nak balik masak. Terima kasih semua. Sama-sama. Dah makan. Ipin, Ipin. Sedih ke? Tapi abang suka. Abang suka tengok orang susah ke? Bukan. Abang suka bila orang betul-betul susah datang ambil barang-barang di sini. Maknanya, projek gerobok rezeki abang berjaya. Oh, macam tu. Kesian kan? Sedih tengok. Apa yang kesian? Apa yang sedih? Fizi tu. Dia orang susah rupanya. Nak beli sekampit beras pun tak ada duit. Patutlah dia selalu minta Ihsan belanja. Hai, selama ni berkawan tak tahu ke? Tak. Nasib baik ada gerobok rezeki. Dapat dia sekampit beras. Dah mula dah projek Abang Is tu? Dah. Hari ni mula. Lepas ni teman akak nak tengok gerobok rezeki tu. Akak belanja aiskrim. Boleh? Yeay! Yelah tu. Orang berebut barang. Barang sedekah pun nak berebut? Barang percuma kan? Macam itulah. Semua nak diambilnya. Tak ingat orang lain. Dik,
masih ada? Ya, makcik. Beras yang bagus sikit tak ada ke? Itu pun dah bagus ada. Orang sedekah, kita terima je lah seadanya. Makcik tak makan beras jenis ni. Huh? Beras murah ni, tak sedap. Uish, seadanya percuma. Ini boleh buat niaga. Roy, ni untuk bantu orang yang memerlukan. Bukan untuk berniaga. Aduh. Lah, iya ke? Jadi tak boleh? Kau nak ais krim. Jom, abang belanja. Korang nak ais krim apa? Hei, aku punya aku. Aku punya lah. Aku punya lepas sini. Aku nampak dulu. Aduh, dah berterabur. Kan rugi. Lah, cabut lari pula. Bukannya nak tolong kutip. Takut kena marah lah tu. Macam-macam perangai manusia ni. Ada yang tamak, ada yang tak tahu bersyukur dengan apa yang diberi. Dan kalau macam tu, tak payahlah buat gerobok rezeki ni. Menyusahkan je. Betul. Tak bolehlah macam tu. Disebabkan satu dua orang buat perangai, kita nak hukum semua orang. Ada lagi barang mau hantar? Tak ada. Semua dah hantar. Kau bila nak ke sana? Orang dah ramai. Orang TV pun ada. Betul-betul. TV? Apa? Ada orang TV? Hari ni ada buat pelancaran. Projek gerobok rezeki di Balai Raya. Kau berdua nak ikut buat sibuk? Yelah. Uish, ramainya orang. Hai, saya Cik. Satu, dua, tiga. Wah, diam-diam Abang Is dah buat banyak gerobok rezeki rupanya. Semuanya penuh dengan barangan. Saja Abang tak nak bising-bising. Biar projek ni berjaya dulu. Lepas tu, baru Abang war-warkan. Kenapa nak war-warkan? Abang nak kutip derma untuk buat banyak lagi gerobok rezeki. Nak kutip duit? Bukan duit je. Sumbangan barangan dan juga tenaga. Tenaga anak-anak muda. Upin, itu Zul kan? Sekarang kita berada di kampung Zul dengan nenek dia. Jom kita tolong, kita sumbangkan tenaga. Nantikan liputan semasa kita. Datang dengan siapa? Dengan Abang Is. Terima kasih lah, ya, Mak Is. Makcik balik ya. Cepatlah. Aduh. Dan ada ramai orang tolong. Terima kasih. Terima kasih. Jom. Adik. Pun. Macam mana pelajaran tadi? Seronok. Ramai orang. Syukur Alhamdulillah. Niat baik Is buat gerobok rezeki berjaya beri manfaat pada orang ramai.
Kawan-kawan kita orang pun ada apa? Patutlah seronok. Mainlah tu. Mana ada? Kita orang buat kerja. Lepas tu, ada orang TV tanya kita orang macam-macam. Yelah tu. Siapa nak adik? Saya Upin. Teman-teman. Dan saya Is, pencetus projek gerobok rezeki Kampung Durian Runtuh. Adik, angkat barang-barang ni tak penat ke? Tak, kita orang seronok. Sebab bila kita tolong, orang cakap terima kasih. Hilang penat. Iya, satu contoh yang baik dan harus diikuti semua. Marilah menderma duit atau tenaga untuk terus menjayakan projek ini. Betul. Berat sama di pikul, ringan sama di jinjing. Sokonglah projek gerobok rezeki. Sekian dari saya, Ijen, melaporkan dari Kampung Durian Runtuh. Wah, terkenal cucu opa. Masuk TV. Eleh, orang lain punya projek, dia pula yang menumpang nama. Jangan marah. Kena bagi tahu kawan-kawan. Ramainya orang. Mesti ada apa-apa. Okey, terima kasih. Wah, ais kepal. Ya, Ros. Mau makan ais kepal? Boleh duduk sana. Hai. Kalau mau bungkus, tolong beratur. Bungkus satu. Mau apa, Prisa? Sirap ada, susu ada, coklat ada, asam boy ada, oren ada, semua ada. Akak kau belum balik lagi? Belum. Ya. Ya, akak dah balik. Lambatnya balik. Mana pergi? Singgah warung mutu. Beli ais kepal. Ais kepal? Ha-ha. Ramai orang beratur beli. Ais kepal tu... Ais kepal tu apa, Pa? Alah, ais batu disagak jadi ais hancur. Kemudian, ais hancur ni dikepal-kepalkan. Begini, begini, sampai bulat. Lepas tu letak sirap. Sedap. Bagus mutu jual tu. Susah nak dapat sekarang. Masa dulu, ais kepal ni yang budak-budak suka makan. Manis, sejuk, memang segar rasa. Makan pula masa cuaca panas. Nak apa? Nak rasa ais kepal? Nah. Yeay, ais kepal. Mana ais kepalnya? Dah habis. Macam ni kan? Korang nak buat apa pula ni? Korang tahu ais kepal? Ais kepal? Tahu? Ada jual kat warung kemutu. Dua tiga kuih kari pop, ais kepal sangat sedap. Mamlas. Sangat ke? Dua tiga laba-laba, ayam goreng Mael pun kalah. Mana boleh banding macam tu? Ayam goreng aku makanan, makan panas-panas. Ais kepal air, makan sejuk-sejuk. Sudah salah. Hmm.
Pin, lepas sekolah kita pergi beli. Tak sabar nak pakai. Opa pun dah bagi duit. Ha, kita pergi sama-sama. Aku pun nak rasa juga. Aku pun nak. Ha? Terima kasih, terpayung. Kau belanja. Ha? Jangan lambat. Nanti habis. Apa pun terapai? Ha-ha. Ais kepal tu laku keras. Kecik, jangan ini macam. Angka terkejut. Nanti jantung. Jantung juga. Angka, kita orang nak ais kepal. Ayuyo, hari ini itu air batu tar sampai. Jadi, ada ais kepal ke tak ada? Hari ini, tak ada. Angkel! Guys! Kepal! Satu! Hari ini ais kepal tak ada! Hello, pakcik! Dapat juga kita makan ais kepal hari ni. Itulah. Boleh pula hujan lebat tak berhenti-henti. Wah, tak sangka adik-adik akak suka tengok hujan. Akak ni, kita orang tengah bersedih tau. Kenapa? Sebab dari semalam tak dapat makan ais kepal. Kumpulan kita orang. Oh. Batu belah, batu bertangkup. Makanlah aku. Aku kepunan ais kepal. Kakak. Tak payahlah sedih sangat. Ais kepal je pun. Yelah, akak dah makan. Ha-ha, makan sorang-sorang pula tu. Mana hati? Yelah, akak salah. Mari akak buatkan korang ais kepal. Akak buatkan? Iya. Nak ke tak nak? Tak nak. Sedia? Berkumpul ni buat apa? Akak nak buatkan kita orang ais kepal. Pandai ke kau buat? Senang je. Opah nak? Mestilah nak. Ais kepal sirap satu. Baik, Opah. Ada rasa lain-lain ke? Ha-ha. Ada rasa susu, coklat, bandung, oren dan macam-macam lagi lah. Oh, kalau macam tu Ipin nak. Tak ada nak-nak. Ada rasa sirap je. Alah. Akhir sekali, kita tuangkan sirap macam ni. Ais kepal sirap! Opa, ais kepal datang! Sedap ni!
Nah. Akak bagi kita orang. Ramai orang. Tambah satu lagi eh. Okey, no problem. Harap sempatlah dapat sebelum habis. Cepat, cepat. Ais kepal. Saya mau tiga. No problem. Dia nak lima, durian lebih tau. Okey, boleh, boleh. Cendol satu. Cendol? Ya, apa dah cendol? Orang nak bakar ais kepal ni. Uncle, ada lagi. Ada banyak lagi. Semua orang jangan risau. Kita nak dua ais kepal durian. Okey. Baru beli tadi. Macam-macam boleh isi. Banyak poket opah. Senang. Iya, bagus ni. Warna lain ada, Ros? Ada. Ha. Tengok ni, opah. Cantik kan? Ha, dah rasa ais kepal durian? Sedap ke? Tak tahu. Tak rasa pun. Lah, kenapa? Tiba-tiba mesin kisar dia rosak. Betul-betul. Kesiannya. Tak apa. Warung mutu tetap ada. Lain kali boleh makan. Tak nak. Kita orang tak nak makan es kepal dah. Betul-betul. Jom, Ipin. Jom. Hai, merajuk pula. Ha, opah. Tengok ni. Yang ni cantik. Lepas ni kita main, jom. Ayo, yo, enakci. Jom kata pecah. Nah, enak panuwe. Mas Irma dah sampai. Upin, Ipin, sini mari. Ya, Uncle. Boleh tolong sama Uncle? Boleh. Bawa ini mesin pergi baiki sama itu. Uncle lah, Tong. Oh, tak boleh. Berat. Jangan risau.
Sapi! Boleh pergi sama Sepi. Baik-baik, ya. Sepi, go! 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 Sepi! Go! Go! Hei, pujuklah dia dulu. Abang Is. Macam ni. Alalalalala. Suka? Uncle, biar saya hantar. Terima kasih, Is. Ikut. Jom. Sepi. Go! Uncle, kita orang bawa mesin nak baiki. Ayah, lain kali ya, pelan-pelan datang. Abang Uncle. Cuba kita tengokkan. Ini motor punya. Ais kepal satu. Allah. Apa? Mesin sudah baiki kah? Sudah. Tapi tengok ni. Tada. Ini budak. Balik dulu, Uncle. Bye-bye. Tunggu dulu. Abang nak belanja ais kepal durian. Yay! Ais kepal durian! Terima kasih, Abang Is. Tunggu, Uncle kasih cepat buat. Opa kita orang pun suka makan ais kepal. Satu petang tu... Kenapa tak dapat makan ais kepal? Kesian. Uncle, tambah satu lagi ais kepal durian. Okey, siap. Nah, makan. Wah, sedap ni. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini. Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu.
Pantas tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu.